kalian lihat ini airnya kencang banget. Nih kalian lihat ini, kencang, parah. Kita lupa bawa maggot ya bosku, tapi gak masalah. Kita masukin ke dalam, goyang. Nih di sini, masukin setengah. Kita pasang dekat aja bosku ya, santai. Ini ada lubang, ini masuk ke rumah orang bos, ini sana. Ada nih! Ada tuh! Dapat limbata! Oh, limbata! Kita tarikin kayak dendrang ini coy. Ada nih. Oh, ada Ki. Kayaknya ada Ki. Ada Ki. Ada. Semoga dapat sih. Dapat. Wah! Eh, dapat nih. Ini. Serius. Ini. Serius. Masa kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, itu. Gila, aku juga gak punya angka bosku ya. Ini lagi kalian lihat ini bosku ya. Wow! Badan hitam. Rim merah. Yes, akhirnya bosku kembali lagi bersama sama bosku. Ngopi belum mau dibawa sebiar melek. Kalau gue ngantuk, gimana? Pacar amat? Di sini rumah? Di sini lancar? Oke, kali ini kita mau perangkap limbata. Ini adalah perangkap rudal. Rudal yang sangat besar. Rudal dari Korea Utara. Kim Jong Un. Jadi ini adalah paralon rudal. Dan ini adalah paralon sakti yang akan menampung limbata-limbata sakti di dalamnya. Jadi kita akan menggunakan cacing sebagai umpannya, bosku ya. Jadi ini umpannya sangat jitu, cacing. Dan juga di sini ada aqua botol besar ya. Jadi ini aqua botol nanti masuknya gini. Oke? Jadi nanti ikannya tuh masuk lewat lubang di sini dan dia nggak bisa keluar lagi. Oke? Kalau gini keluar dia, bos. Padahal kalau gini cakepnya, hanya ini nggak bisa nih. Jadi kita harus balik kayak gini, bosku ya. Oke? Jadi kita panasin, kita masukin. Nah, masuk bosku ya. Jadi udah masuk. Jadi ini masuknya bagus, tapi kalau keluar gak bisa bosku ya. Ini agak keras. Ntar kita masukin bagus. Nah, kayak gini bosku ya. Jadi ini keras lah di dalam. Jadi gak keluar-keluar. Jadi ini dia perangkap satu udah jadi bosku ya. Oke, jadi kita gunting pinggirnya. Kita gunting. Nanti udah dekat. Nah, kayak gini baru kita panaskan, kita masukin. Oke, sampai. Nih. Penyok dia bos. Oke. Mulai penyok. Nah, masuk. Nah, masuk lagi bosku, kita ratain. Oke. Nah, masuk di tengah. Oke, kita lihat keras. Udah keras nih. Kalian penasaran? Kita akan memasang di terowongan yang seram bosku. Ini terowongan yang sangat mengerikan. Dan mungkin di dalam ada cana-cana yang sangat menarik. Nah, semoga dapat cana ikan hias dan apa aja. Kalian penasaran? Langsung gas kan. Oke, kita gaskan ya. Lanjut lagi, ada jembatan yang bagus, ada terowongan juga. Kita gas ke sana, bos. Oke, kita udah sampai di jembatan. Ini jembatan perjembatanan, bosku ya. Oke. Ini kalian tahu di sini. Nah, kita lihat di bawah. Oke, ini kalian lihat airnya tuh kencang banget ya, bosku ya. Ini kencang. Kita gak bisa. Kita mau taruh di sudut sana. Itu juga, aduh, gak bisa, bosku ya. Gak bisa, ini di pohon-pohon ini bahaya bosku ya. Ini di pohon-pohon ini. Oke, kita lihat ini gak bisa. Terlalu kencang bosku airnya ya bosku ya. Dan juga di sini bosku, kalian lihat ini airnya kencang banget. Nih kalian lihat ini, kencang, parah. Airnya ya bosku ya. Nih di atasnya jembatan ini. Ngeri bosku ya, nih. Kita lihat ke bawah. Kencang semua. Oke, kita lihat ke samping sana. Kita lihat apakah bisa. Wah, sama juga nih airnya tinggi banget bosku. Jadi kayaknya kita lanjut aja ke tempat yang tadi aja bosku ya. Dekat terowongan itu, terowongan serem banget. Lubangnya tuh panjang, masuk di bawah rumah orang bosku ya. Aku gak tahu itu terowongan apa, jadi kita pasang aja ke sana. Kalian penasaran gimana? Langsung kita gaskan. Oke, kita next lagi bosku ya. Kita lanjut lagi. Oke, gaskan ya bosku ya. Bang, kita kemana nih? Ke sini lah Pak Bos, kembali lagi. Oke, jadi ini tempat kita, wadah. Di sini tadi ada banyak udang ya bosku ya. Oke. Matanya tuh agak nyala-nyala. Coba Ki bantu lihat udang. Cere-cilik, kalian bisa lihat tuh. Tuh, cere-ciliknya tuh. Mantap kan? Kelihatan kan? Nih. Nah, itu. Keren. Oke, kita lihat lagi. Ini ada kepiting nih. Ini buat bunga maru nih, cocok nih bosku ya. Dan pera cana maru, kalian mau buat bunganya, naikin bunga itu mantap bosku ya. Ini kepiting. Ya, dapat bosku ya. Kita masukin ke dalam. Nih, tuan krepnya udah masuk ke dalam. Oke, kita isi air. Ini bosku ya.
Sekarang kita akan memasang perangkap kita di sini. Jadi nanti kita akan memasang di sini, bosku ya. Nah, ini ada daun-daun. Biasanya mereka di daun-daun sini. Kita akan memasang di sini semua, bosku ya. Sembari kita memasang perangkap, kita akan buat apa, Bos Oki? Predator fish. Nah, predator fish kita. Kita akan mencari cere-cere dan juga ikan lainnya untuk makanan buat predator fish, bosku. Kalian sudah penasaran? Di sini ada Tuan Crab. Oke, Tuan Crab sudah. Kita bawa juga serokan dua ya, bosku ya. Oke, sekarang bos-bosku mau pasang dulu umpannya, bosku ya. Buahnya banget cacingnya. Kita masukin cacingnya. Kita lupa bawa maggot ya, bosku ya, tapi gak masalah. Kita masukin ke dalam. Goyang. Nah, udah masuk. Satu udah masuk. Kita ambil lagi. Kita isi lagi cacing. Nah, oke, masuk. Dua, perangkap udah masuk. Ketiga, ini kalian lihat lubangnya. Oke. Oke, ketiga kita masukin. Sama kotorannya, ampasnya kita masukin, bosku ya. Oke, jadi baunya cacing itu lebih terhirup sama ikan-ikan di sini. Oke, masukin, goyang. Masuk, 3 perangkap. Kita lanjut lagi, kita punya 5 perangkap ya, bosku ya. Oke, wow, buahnya banget nih, bosku. Masukin, goyang. Oke, sisa terakhir, bosku ya. Jadi sisa terakhir, bosku. Kita akan goyang-goyang dengan gaya goyang-goyang. Slebe, pow. Oke, kalian doain aja, bosku, semoga kita dapat perangkap. Karena tanpa doa kalian, gimana bisa, bosku? Ayo, sama-sama kita ucapin bismillah kita dapat, bosku. Oke, gas, kan kita pasang perangkapnya. Jadi sekarang kita kemana nih? Kita pasang perangkap, Ki. Menurutmu di mana nih yang bagus? Nah, ini yang nggak terlalu gini sih. Ya, tuh harus kencang nih dalam di sini. Harusnya, Pak. Nih? Nah, ini limbata lari. Nah, lari ada-ada. Ini banyak pusatnya di sini. Karena kayaknya kita prediksi dari kemarin ada induknya di sana, bosku ya. Oke, jadi pasangnya kayak gini. Oke, nih di sini masukin setengah. Jadi itu setengah. Ya, karena kalau perangkap ini tenggelam ke bawah, bosku ya, maksimal limbata yang masuk dia akan mati, bosku ya. Limbata lele pasti mati, bosku ya. Yang pernapasannya itu lewat labirin. Nah, di sini ada. Tuh ada tuh, Ki. Kamu lihat dalam sini, Ki. Ada nih. Kita pasang lagi dekat sini. Kita pasang dekat aja, bosku ya. Santai. Karena di sini emang pusatnya, bosku ya. Di sini. Tuh ada yang masuk, babyan kecil. Nih, oh ini ada cere juga. Tuh ada babyan tadi, cere-cerean juga banyak. Oh, banyak bosku ya, banyak di sini. Mereka tuh kalau agak kencang ini terdampar dia, bosku ya. Jadi kita buat perangkap ini buat limbata yang terdampar. No, tuh kan ada yang gerak nih. Ini masuk ke dalam. Hanya aku gak tahu. Coba kita masukin. Oke. Nih ada nih. Awas, ular bang. Wah, hati-hati. Emang ular itu berbahaya di sini, jadi kita harus lihat lagi. Ukur hati-hati itu naik juga. Naik dia. Oke. Kita masukin airnya. Oke. Kita juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gini harus hati-hati. Bau cacing mereka akan masuk. Ini ada bolong. Ini bolong ke dalam nih bosku ya. Dia akan naik ke sini. Oke. Ini ada lubang di sini bosku ya. Oke. Kita masukin aja di sini. Hah. Mantap. Kita harus hati-hati ular juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi emang di sini pusatnya ya, Bos Oki ya. Kemarin ya, banyak di sini. Kemarin banyak sekali. Ini ada lubang. Ini masuk ke rumah orang, Bos. Ini sana. Nah, itu rumah ya. Itu rumah. Dia masuk dari sini, Bos. Aku nggak tahu nih tembus kemana nih, Bos. Ini masuk nih. Gila nih. Dalam tuh. Dalam ini. Ini lewat ke rumah orang. Kalian mau nggak kita masuk ke dalam kita konten? Kalian komen aja di bawah, oke? Terus kita gimana nih, Ki? Nah, jadi sambilan nunggu nih. Kita cari ciri kan banyak ciri. Sambil banyak ciri. Ngasih makan predator lah. Ngasih makan predator ya, bosku ya. Oke, okay, gas kan, bosku ya. Kita ciri, cari dulu. Di sana ada goa juga. Nah, di sini nih biasanya mereka nongol nih. Bosku ya, mantap. Wuh, ini pasirnya, pasir hidup, bos. Oke? Okay. Wah, dapat nggak tuh? Dapat, banyak. Nih, banyak nih, bos. Kita jualan cere aja gimana? Kita jualan cere, bosku ya. Kalian setuju nggak, bos-bosku, jualan cere? Ha? Ada binatang lain juga banyak. Banyak, Pak Bos. Mulai banyak, bosku ya. Nah, nih, kalian lihat nih, banyak nih. Cerenya nih. Nih, banyak kan? Banyak kan? Mantap, bosku. Oke, jadi kita cukup lah ya. Kita udah dapat lumayan cerenya. Ini ada laba-laba nih, gak tahu nih berbahaya apa enggak ya, bosku ya. Sama satu Tuan Crab. Oke? Cukup. Nah, cukup dah, bosku ya. Kita langsung aja. Langsung kita ambil perangkap kita, bosku ya. Di sana, bosku ya. Cek, bang. Oke, kita cek. Udah lama ya, lumayan, bosku ya. Kita tinggalin di sini. Oke? Kita lihat dari sini ya, bosku ya. Apa dapat, bosku? Lampu kita usahain matiin. Takut kalau dilihat lampu terlalu keras.
Mereka kabur bosku ya. Oke, pelan-pelan. Mana dulu nih? Sini, di sini. Oke, kita ambil. 1, 2, 3. Oke, bosku ya, keluar. Apakah ada? Ini di pinggir, bok. Di pinggir bosku ya. Bok, pinggir, bok. Kita coba. Kita lepaskan bosku. Wow, wow, banyak kan bos? Kalian lihat ya bosku. Nih, nih, di dalam. Kelihatan nggak? Kelihatan? Enggak, kelihatan. Nih. Nih, kelihatan enggak? Oh, kelihatan. Banyak kan, bosku ya. Banyak ya, kita masukin ke sini. Kalian bisa lihat ini, kita bersihin dulu. Hei. Oh, susah banget ini bersihin ini. Aduh. Oke. Enggak tahu aku, bosku. Kalian tahu enggak nih kenapa, bosku ya? Kalian komen. Kita lihat enggak ada limbatannya. Enggak ada limbatan, apa enggak ada limbatannya bibiannya? Coba ini. Ini apa nih bosku ya, panjang? Ini ikan apa nih? Yesus. Aku nggak tahu, kalian komen aja bosku ya. Nih, nih. Nih, panjang nih bosku ya. Oke, coba. Kita masukin ke sini. Ya bosku ya. Coach, ini ikan panjang. Aku nggak tahu nih ikan apa. Kalian komen aja yang tahu bosku ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Di sini kalian lihat, wah banyak banget nih bos. Ini lagi banyak nih bosku, ikan panjang gini. Ini ekornya nih, aku gak tahu nih kenapa. Mantap bosku ya, ini lagi ada. Nih. Oh ini apa nih, ini yang panjang nih, aku lupa nih namanya. Pleko. Ini apa namanya nih? Apa namanya nih, aku gak tahu bosku ya. Kalian tahu gak? Kita lepas. Bukan, ini ada bosku ya, dapat banyak bosku ya. Oke, kalau kalian tahu namanya apa, kalian komen di bawah. Oke, nama Jawa nih apa. Ini panjang lagi, banyak. Ada sekitar berapa nih? 7 ekor ya. Wih, mantap. Oke, mantap bosku ya. Habis bosku ya. Sana bang ya. Sana, habis sana. Ayo. Kita next lagi ya Pak Bos ya. Ternyata perangkapnya sakti juga kan? Saktinya, sakti bosku ya. Ini di Thailand dapat bosku ya. Betulan bang. Nah, kita coba lagi yang satu. Ini ada lubang di dalam ya bosku ya. Ini kalian lihat sini. Nih. Nah, gas dah, gas ya. Gas ya bosku ya. Oke, langsung ambil. pinggir kok bang. Oh, ada lagi nih. Ada nih. Oke. Okay. Pinggir. Pinggir. Oke, okay, kita buka lagi tutupnya. Oke. Okay. Ada nggak? Kita coba bosku ya. Kita masukin. Oke, okay, semoga dapat. Oh, kosong bosku ya, zong lagi. Waduh, zong lagi ada bosku. Ikan ya. Apa tuh? Oh, ini ada ikan satu. Ini yang panjang. Aku nggak tahu ikan apa ya. Kalian komen aja. Ini ikan apa bosku ya? Nih. Ya. Kalau di daerah kalian ini ikan apa Pak Bos? Bos, gue tidak tahu. Kalian kasih tahu bos-bosku biar bos-bosku paham. Supaya bos-bosku pintar main alam juga seperti kalian yang nonton di rumah. Bos-bosku tahu kalian di rumah itu pasti tahu semua ikan-ikan kayak gini. Karena kalian adalah si bolang sejati di rumah. Nih, nggak masukin. Bos, mantap ya bosku ya. Bukan kaleng nih. Bos-bosku dan perangkap rudal. Korea Utara, selamat. Nggak jelas bos ya. Oke, kita next lagi. Nah ini ada lubang di sini. Oke. Lubang. Oke, tarik, kalian lihat ini. Ini ada yang gerak-gerak. Ini lubang ke dalam ini bos. Mana? Ini ada lubang ke dalam. Hanya aku nggak tahu. Nggak berani masukin tangan karena takut ular. Kalau di Bali bos-bosku berani karena jarang banget ada ular. Tuh. Ini banyak loh nih. Oh, lari ke dalam bosku ya. Oke, kita ambil aja. Ya! Ini nih bosku ya, oke. Okay. Di sini. Oke. Okay. Apa kita tutup bagian belakang, satu ada yang lari, oke. Okay. Oke, okay. Ini ada cacingnya mulai keluar. Oke okay, bosku ya, kita langsung buka aja penutupnya. Oh, ada apa nih? Ada nih! Dapat limbata! Gitu kan? Oh, kepalanya luka ya bosku ternyata. Aduh. Wih. Canggih. Aduh, kepalanya luka bosku ya, luka. Kenapa tuh? Aduh, padahal ini bagus subuh. Oh, ini ada limbata kali ini bosku. Nih. Wah, limbata ini mantap ya, ini limbata. Nih. Wih. Keren ya bosku ya. Ini limbatanya, rimnya lumayan nih Ki ya. Lumayan. Ini lumayan nih rimnya. Hanya ini luka kena kepala, kena bagian ini. Ah, ini luka baru nih bosku ya. Kena bawahnya. Ini kan bawahnya tajam. Bagian tajam ya itu. Iya. Itu tajam, biasanya kena bawahnya bosku ya. Oke, okay. Ngeri bosku. Limbata nih bos, tenggol jong. Keren ya bosku ya. Nih, canggih nih bosku ya. Gila, keren. Bukan kaleng. Nih. Wow. Oke, okay, ini istimewa.
Ini dia, nih. Ini merah nih, kalian lihat ini. Wih, lumayan, Bang. Bungkus, bungkus. 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 Tapi luka kepalanya nih, kita lepaskan aja ya. Lepas kah? Bah. Aduh, aduh. Bye. Ya, kabur dia, bosku ya. Dia melepaskan diri sendiri, bosku ya. Oke. Okay. Astaga. Ya, kabur, bosku. Ya, tapi enggak apa-apa karena emang kepalanya luka ya, bosku ya. Kita ikhlaskan, bosku ya, tetapi perangkap kita the best nomor uno, yang paling maju se-Indonesia dan juga mungkin perangkap terbaik se-Asia karena dia menirukan Korea Utara rudal. Oke, kita next lagi karena kita punya perangkap rudal masih banyak. Oke. Okay. Lagi berapa ya jadinya? Lagi 2 bosku ya. Oke. Okay. Kita next aja. Gimana nih gadang kita bawa pulang nih lepas nih bos Oki? Coba itu barangkali dapat lagi. Oke, okay, kita coba bosku ya. Kita ambil lagi yang satu. Wah! Wah! Wah, apa nih? Wah. Kayaknya gak ada yang gerak, bos. Apa gak ada yang gerak? Oh, kita dapat Mr. Crab. Kita dapat Mr. Crab di dalam. Wee, dapat bosku ya. Kita dapat Mr. Crab. Ini dia Mr. Crab. Masih dicapit, Bang. Oh, masih dicapit. Ini dia Mr. Crab. Mr. Crab. Mr. Crab. Oke, ini Mr. Crab-nya di sini. Apakah kita akan melepaskan Mr. Crab? Gimana? Kita lepas aja Mr. Crab ya. Kumpulin lah. Kumpulin aja sini, bosku ya. Buka. Buka. Masukin Mr. Crab di sini. Ya. Yes, masuk. Ya, ada teman dia, bosku ya. Oke, sekarang sisa yang terakhir. Apakah kita akan mendapatkannya, bosku ya? Waduh. Setidaknya ini adalah bentuk uji coba gimana perangkap paralon, perangkap rudal apakah berhasil apa enggak. Oke, di Bali udah berhasil, apakah di Jogja berhasil? Kita ambil lagi satu kedua. Hey! Oke. Kita tarik ini kayak ada yang gerang nih, coy. Ada nih. Oh, ada Ki. Kayaknya ada Ki. Ada Ki. Ada. Semoga dapat sih. Dapat. Wah! Dapat nih. Ini. Serius. Masa kelihatan enggak? Kelihatan. Tuh, bentar ya kita keluarin. Keluarin bosku ya. 1 2 3 4. Wah! Wah, cakep banget. Ini kali ini tuh kedua langsung, Bang. Ada yang rimnya tebal. Ini, merah banget nih. Ada kedua, bosku ya. Gila nih. Tapi ini agak luka kepalanya karena kena ujungnya. Emang udah yang tajam. Oke, ini kalian lihat ini. Ada 2 ekor. Ini yang kecil. Ini lihat dulu yang kecil. Gila, untung ya Allah Tuhan. Untung dapat. Aduh, aku sudah pikir zonk. Karena ini real, bosku ya. Real. Jadi emang kita lepas tunggu. Aduh, ngeri Bang, hebat. Untung terakhir dapat Tuhan, terima kasih. Pokoknya thank you buat kalian, doa kalian bosku ya. Tanpa doa kalian mungkin kita gak dapat. Ini kalau gak dapat terakhir nih zong bosku ya. Zong. Aduh. Mana tadi? Aku gak bisa, gak tahu mau omong apa lagi ya bosok ya. Aduh. Gila akhirnya, terima kasih. Terima kasih bosku ya. Gila nih, kita lihat yang kecil. Oke, mana yang kecil tadi? Oh ini dia. Kok bisa 2 langsung bisa ya? Bisa 2. Karena di situ emang dekat lubang banyak ikannya. Aku takut ada ular. Astaga. Nih. Keren. Nih rimnya agak, tapi rimnya tipis nih yang kecil. Nih yang kecil, rim tipis. Oke, yang besar ini tebal, ini kayaknya bagus nih dari langsung bentuk badannya nih bagus. Ya. Nih. Nih bosku ya. Nih. Nih rimnya tebal. Nih. Nah, merah ini bosku ya. Merah ini bosku ya. Merah ini bukan kaleng-kaleng nih, ya. Merah nih bosku ya. Ini merah ini masih bisa tebal lagi nih bosku, kita kasih pigmen merah nih. Bisa bos, kita push bosku ya. Gila nih bos, limbata nih bos. Senggolnya. Gila. Aku gak percaya kalau ini dapat. Aku udah pikir zonk bosku ya. Sumpah. Memang sumpah parah bosku ya. Hebat. Akhirnya untung bosku ya. Gila bosku, ini kalian lihat ini dapat yang kecil ini kebanggaan bos bosku. Ini yang kecil. Ini ada merah. Ini kita coba tebalin aja, kita keep aja, kita bisa giveaway juga kasih bocil-bocil bisa. Oke, kita giveaway juga bisa. Asal. Mungkin menurut kita nih limbata biasa murah, tapi tidak semua orang tempatnya punya limbata ya, Ki ya. Iya, benar, Bang. Banyak Sumpah, juga loh bocil. Aku enggak nyangka loh. Gila. Aku enggak nyangka. Ini pokoknya nih terakhir bos-bosku mau giveaway buat kalian semua nih. Pokoknya aku tuh kayak gimana ya, kayak senang sekali kok bisa. Padahal sudah zonk semua. Tadi satu lepas bos ya.
Oke, kita dapat ini di bawah ya, Ki? Iya, yang itu. Bawah ya, oke. Taruhlah, bawa aja lah. Nyaka. Kita coba tebal rimnya ya. Nggak nyangka aku, nah, sumpah, Bang. Gila, aku juga nggak nyangka, bosku ya. Ini lagi kalian lihat ini, bosku ya. Wow! Badan hitam! Rim merah! Kalian lihat ini, wah, wow, istimewa rim merah, bosku ya. Ekor juga merah, ini istimewa. Ini kalau bisa tebal, bosku ya. Ini bisa kita tebalin aja nih. Pakai stiker hitam semua, background hitam, pasir malang merah, push pigment merah, ada udang elit punya bos-bosku, ada pelet red booster juga bosku ya, nih, gila nih bosku ya, ini lagi nih, kita lihat lagi, wow, badannya hitam, ini istimewa, kalau kita bisa angkat warnanya ini cakep nih, Ki. Nih, gila nih, ini keren banget, Ki. Pokoknya kita bawa pulang, pokoknya kita progres buat kalian semua bosku ya, oke, jadi kita masukin ke sini. Pokoknya aku gak percaya juga ya, padahal udah pikir zong aku bosku ya. Gila bosku ya. Gimana, Ki? Ini malam. Udah dah, pokoknya kayak aku gak nyangka, Bang. Serius. Pokoknya aku juga terharu bosku ya. Modal rudal gini anjir. Kalau di Bali emang dapat, kalau di Bali kemarin kita dapat lumayan lah, dapat limbata juga bosku ya. Tapi emang di tempatnya tempat limbata. Jadi kalau kalian mau pasang perangkap kayak gini, usahain kalian tahu tempatnya emang di situ ada limbata, ada ikan apa gitu. Jangan kalian asal-asalan, kalau asal-asalan juga zong gitu bosku ya. Ibaratnya mancing kalian tahu spot-spot yang ada ikannya. Kalau nggak tahu cari tahu lah. Tidak, kalian survei dulu. Kemarin kita sudah survei, si bocil juga dapat beberapa anak limbata. Kita kemarin juga di sini serok dapat anak limbata juga. Dan di sini masih dapat yang gede. Akhirnya kita dapat yang gede ya, Ki ya. Ya benar, hanya kita benar, belum dapat induknya. Induknya tuh ada di situ, bosku. Kamu lihat kan kemarin di situ, Ki. Yang kamu kejar itu ada induknya di situ. Hmm. Oke, kalau gitu thank you buat kalian sudah nonton channel bos-bosku. Dan perangkapnya luar biasa. Thank you buat kalian sudah nonton channel bos-bosku. Aku minta smiling dan nikmatin ini. Bye-bye semua. Dadah!